Hai semua, welcome to my channel. Oke, hari ini saya akan kongsi resepi kari kepala ikan merah dengan menggunakan bahan-bahan yang simple saja, tapi rasa dia lumayan. Tonton video ini sampai selesai. Oke, dan ini adalah bahan-bahan kita masak hari ini. Semua bahan-bahan ini saya akan letak di description video. So, langkah pertama kita akan iris bawang merah, bawang putih, dan juga di sini saya akan menggunakan sedikit halia. Oke, halia dengan bawang putih ini kita akan tumbuk. Oke, kita tumbuk halus. Dan di sini juga kita akan menggunakan 1 biji tomato. Oke, kita iris untuk bahan tumisan kita nanti. Di sini juga saya akan menggunakan sedikit kacang bendi ataupun kacang lendir untuk simpan dalam kari kepala ikan kita tadi. Boleh juga menggunakan terung jika Anda ada terung. Oke, seterusnya kita akan panaskan minyak secukupnya untuk menumis kita punya bahan-bahan. Kita tumis bawang merah sehingga layu, dan baru kita akan masukkan pis halia dengan bawang putih yang kita sudah tumbuk tadi. Masukkan serai, kita masukkan tomato. Oke, kita tumis sehingga tomato jadi layu. Masukkan daun kari. Sementara itu, di sini kita akan sediakan kita punya rempah kari. Oke, saya menggunakan rempah kari anggaran 3 sudu dan juga sedikit serbuk cili anggaran 1 sudu. Oke, serbuk cili ini untuk mencantikkan lagi kita punya warna kuah kari nanti. Oke, kari ini kita akan bancuh menggunakan air. Ada sesetengah orang dia akan terus tumis serbuk kari, tapi di sini saya akan bancuh serbuk kari ini menggunakan air seperti ini. Oke, kita masukkan bancuhan kari tadi. Kita tumis sehingga pecah minyak. Oke, sekarang kita masukkan air asam jawa. Kita biarkan pecah minyak sekali lagi supaya kita punya kari itu rasa kita punya kari itu lebih sedap. Oke, sekarang saya masukkan air. Oke, sekarang kita akan masukkan kepala ikan nih. Oke, seterusnya kita masukkan garam secukupnya. Masukkan juga medi cukup rasa. Seterusnya saya akan masukkan bendi ini. Kita didihkan sebentar, baru kita akan matikan api. So guys, inilah kita punya kepala ikan merah masak kari. Oke.
Mari makan, guys. Oke, ini dia kita punya kepala ikan kari tadi. Oke, di sini saya ada juga keropok dan sedikit ayam goreng. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Kepala ikan tadi pedas. Ini guys, tunggu guys, kepala buta. Mantap guys. Ini kepala botak jadi. Mantap. Pedas. Pedas. Memang mantap lah kepala ikan merah. Fresh lagi tuh. Ya. Coba makan itu daging ikan enak. Merah, pedas. Rasa ikan juga. Pedas tapi sedap. Tulang. Mantap.
lah guys. Mantap. So guys, sampai di sini saja video saya untuk hari ini. Terima kasih karena menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini. Bye guys.